dan pengolahan data serta penyusunan tantangan sendiri, gitu ya. Kemudian nanti di dalam pengumpulan data ini, Bapak Ibu sekalian mau dibagi menjadi 6 kelompok. Kami pun sudah meminta 6 lokasi pengukurannya. Saya di perkecil bukan apa-apa, biar Bapak dan Ibu sekalian mencoba mencari atau menemukan data di lapangan. Ya. Kemudian kami kemarin sudah mencoba pula bahwa poin-poin untuk diskusi pada pagi ini mengenai pengukuran area tanaman vegetasi tentunya, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data biofisik data sosial ekonomi dan apa?
sensitif, tegukan rotan paha, kuku, nah itu sehingga untuk awal kita tahu. Dan lagi biasanya kalau untuk kegiatan yang direncanakan atau yang oleh ditentukan oleh kementerian itu berapa hektar minimal? 20 sampai 2 25 25 hektar. Dan ini harus dalam satu kapara. Nah itu boleh, bisa. Pos-pos boleh. Untuk menjadi rancangan itu apa sudah sih tahapannya? Yang pertama kita persiapan. Nah, di dalam persiapan ini semua kegiatan yang akan dilakukan dibicarakan dulu. Nah, ini misalnya ini di kantor gitu ya. Nah, ini nanti mungkin siapa ketuanya, siapa tim akademisinya, kan gitu ya. Nah, ini pokoknya ini semua harus punya. Nah, kemudian siapa yang akan hubungi, kemudian alat-alat yang digunakan apa? Nah, setelah itu baru kita ke lapangannya. Ya, terus setelah itu kita data sudah ada. Data sudah ada itu harus diolah. Bagaimana diolahnya? Kan nanti itu pasti di dalam menjaring informasi itu seperti gini aja contohnya mengenai pola tanamannya. Pasti bermacam-macam ya. Nah, kita jaring aja nggak apa-apa mereka. Jadi, nah kemudian kita baru apa namanya rembukan dengan siapa? Dengan mereka juga, Nah, jadi tidak kemauan kita, tapi kemauan masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat kan akan data ini kita menggunakan data PRA, Participatory adalah bagaimana kita menjaring informasi dari masyarakat. Jadi masyarakat itu sama berpartisipasi. Oke. Nah, pintar-pintar kita. Jadi biasanya kita lihat dari situ. Jadi masyarakat itu jangan lu asing kalau seperti ini tiba-tiba saya pernah datang aja ke situ. Kumpulnya masyarakat takut. Tapi kalau bapak kan mungkin bapak seminggu sekali atau berapa sebulan sekali ya sering masyarakat. Nah, pada teman berapa? Yuk pak, kumpul. Jadi mereka tidak merasa asing dengan kita di dalam kerajaan. Kuncinya jangan ujuk-ujuk dengan mereka. Jadi saya kenapa saya bicara saya
saja. Taunya katanya siapa mas segala berapa di sana. Nah itu seperti itu. Jadi itu tadinya menyusun KPHP. Dari itu berarti dari 94 tapi sekarang sudah jadi ya. Baru. KPHP masih nggak coba. Nah itu jadi saya coba untuk terjun ke masyarakat. Nah tapi itu juga begitu. Jadi kami teman-teman kita dengan kepala desa jalan-jalan masyarakat. Jadi pada pada bulan itu minggu keempat saya baru nginep di situ. Itu pun nginep tuh langsung cari data. Kita pura-pura nginep gitu aja. Terus ke kampung, main-main gitu. Nah setelah kita kalau jalan, udah kemudian kita bawa diri kita gimana? Dan alhamdulillah, bahwa masyarakat itu mengakui bahwa mereka punya robot. Yeah.